sampai di Ancol bersama Umi. Semuanya pada sibuk handphone ini, gimana? Mau ngevlog sampai gak jadi. Naik perahu nih, mau naik perahu ke Palestina. Ya, kita mau naik perahu ke Palestina. Ya Allah. هنطلع في السفينة. لا إن شاء الله أمان. Aduh, ya mah tambah cantik ya mah. Ais. Ini pertama kali ibu ke Ancol. Dia bilang masya Allah ini surga, ini surga. Jadi masya Allah luar biasa. Dan pertama kali juga di Indonesia sayang. Iya pertama kali di Indonesia. Alhamdulillah senang sekali. Ini kita mau naik kapal ini namanya. Perahu namanya. Perahu. Ini. Mantul. Hop. Takut kayak. Kita naik kapal, jadi kita video call sama mereka. Perahu, alhamdulillah. Saya sama ibu, sama istriku, alhamdulillah. Kita menikmati di surga Allah Azza Wajalla di bumi Indonesia yang luar biasa. Dan ibu saya masya Allah senang sekali, alhamdulillah. Gimana mau berkata saya kepada teman-teman? Ya alhamdulillah teman-teman semuanya, kita berdua bisa membahagiakan. Indonesia mantul.
alhamdulillah sudah kita sudah jalan-jalan di laut ini naik ke apa namanya kapal? Perahu. Aduh, sama ibu sama istriku, masya Allah, alhamdulillah senang ya, maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali. Kita mau lanjut mau minum kopi sekarang, insya Allah. Mana ke jembatan cinta namanya? Coba kita cek. Ayo, Bismillah ikut. Ikut. Saya di sana lagi foto-foto. Senang sekali, alhamdulillah ibu. Iya, alhamdulillah cuaca. Gimana cerita cuaca, sayang? Cerita biasanya cuacanya di sini di Jakarta ya, itu setiap jam-jam setengah 4 gitu ya, mulai jam-jam 3 itu sudah mulai mendung. Tadi karena sudah memang jam 2 itu sudah mulai mendung dan sudah mulai rintik-rintik ya, sedikit-sedikit sudah waktu kita sholat gitu. Tapi pada saat sholat saya berdoa, ya Allah semoga cuaca hari ini support, ya Allah gitu, support kita, karena Aida lagi kepengen membahagiakan Umi di Ancol supaya cuacanya mendukung. Alhamdulillah sampai hari ini cuacanya mendukung. Wow, dia pintar. Iya, lucu. Dan cuacanya sampai hari ini seperti teman-teman lihat, masya Allah, tidak hujan dan cuacanya cerah. Selamat bersenang. Cerdas. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah dapat satu putaran. Nanti mau olahraga 2 putaran lagi. Ya, ini kita menunggu sampai malam ya. Jadi nanti sholat maghrib di sini. Tadi sudah sholat asar. Kenapa? Karena Yamah ingin melihat lampu-lampu pada saat dalam kondisi malam di Ancol gitu ya. Ya udah kuatin ya sampai malam. Tunggu kita. Hara, teman-teman, kita sekarang ada di kondisi malam hari. Yuk kita ikutin gimana kondisi Ancol di malam hari. Istriku sibuk sekali. Iya, senang. Ibu share kebahagiaan kita supaya bisa dirasakan sama teman-teman semuanya. Iya, alhamdulillah. Dan masya Allah sekarang kita di jembatan. Jembatan namanya apa, sayang? Jembatan Cinta. Jembatan Cinta sama ibu sama istri, masya Allah. Semoga insya Allah kita selamanya dan jembatan cinta ke surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mantul. Mantul. Coba ibu saya ngomong mantul. Mantul. Wow. Sekarang sudah bisa ngomong mantul. Wah, luar biasa itu. Mantap betul.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah hari ini jalan kita di Ancol, Alhamdulillah. Dan kita bahagia sekali sama ibu, sampai dia sekarang lagi telepon sama keluarga saya di Palestina, Alhamdulillah. Alhamdulillah, suasana di Ancol membuat kita semuanya bahagia. Selain bahagia, sehat tentunya. Tadi teman-teman pada lihat kan bagaimana Bang Ohday olahraga. Alhamdulillah, kita mau sekarang pulang ke rumah kita untuk istirahat dan makan. Dan insya Allah sampai jumpa di vlog satu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.